Kubu Prabowo Gibran buka suara soal penganiayaan yang dialami oleh relawan Ganjar Mahfud MD. Habibur Rahman sebut Hasto asal tuduh soal penganiayaan relawan itu di Boyolali oleh 15 prajurit TNI. Hasto sebelumnya menyebut nama Prabowo saat mengomentari penganiayaan itu. Ia menduga penganiayaan tersebut berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Habibur Rahman, Senin 1 Januari mengaku prihatin dengan Hasto yang asal tuduh seperti itu. Menurutnya, harusnya Hasto bisa menghindari narasi yang bernada provokatif itu. Habibur Rahman menilai, ucapan elit seperti itu bisa disalahpahami oleh masyarakat. Ia menyarankan Hasto dan semua pihak untuk menahan diri soal peristiwa penganiayaan itu. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional, Nusron Wahid minta Hasto tak berlebihan menarik kesimpulan. Ia minta Hasto introspeksi dan menasihati sesama pendukung untuk jaga tata krama dan sopan saat berkampanye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.